Hai guys, ini Nadia dari China Admissions. Jadi buat kalian yang berencana untuk kuliah di China di tahun 2021, entah itu untuk sekolah bahasa atau mungkin sekolah S1, S2, S3, wajib banget untuk gabung di acara online open day yang diselenggarakan oleh China Admissions yang akan diadakan hari Sabtu, tanggal 12 Desember, jam 4 sore waktu Beijing Time. Jadi jam 4 sore Beijing Time itu jam berapa sih Kak di Indonesia? Jadi jam 4 sore Beijing Time itu setara dengan jam 4 sore waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian timur. Jadi kalian cocokin sendiri ya, kalian tinggalnya di mana dan time zone-nya yang mana gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan untuk acara online open day ini gratis dan akan diadakan online. Nanti setelah kalian registrasi, kita akan membagikan link ke Zoom meeting sehingga kalian bisa mengikuti acaranya. Pada online open day, kami mengundang beberapa kampus ternama di China untuk memberikan presentasi singkat mengenai program-program yang mereka tawarkan, mengenai kehidupan di kampus, mengenai admissions update untuk intake 2021, dan juga ada informasi beasiswa untuk mahasiswa internasional. Dan kampus-kampus yang berpartisipasi pada online open day ini berasal dari beberapa kota di China seperti Beijing, Shanghai, Dalian, Xi'an, dan juga Jinan. Jadi, kampus-kampus yang akan berpartisipasi pada online open day tanggal 12 Desember adalah Tonghua University, East China Normal University, Shandong University, Fudan University FMBA Program, Tsinghua University LLM Program, Dalian New South University of Information, dan Northwestern Polytechnical University. Jadi, acara online open day ini akan diadakan gratis, dan untuk daftar, caranya tuh gampang banget. Kalian cuma tinggal isi form registrasi yang udah ada di link di bawah ini. Kemudian, nanti kita akan ngirimin kalian link untuk join Zoom meeting pada tanggal 12 Desember 2020. Catat tanggalnya dan daftar sekarang juga karena China Admissions Online Open Day akan diadakan hari Sabtu ini, tanggal 12 Desember, jam 4 sore waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 waktu Indonesia bagian barat atau jam 5 waktu Indonesia bagian timur. Sampai jumpa!